Kipung. Itulah sapaan saya yang akrab oleh teman-teman saya. Saya berkuliah di salah satu perguruan tinggi swasta di Jakarta dan mengambil jurusan fotografi sesuai dengan hobi saya. Ya, akhirnya ketemu di sini juga. Mana aja dari kemarin? Gua kemana-mana kok. Lu kenapa nih? Ada apa nih? Gua enggak apa-apa. Gua kok kayak tegang sih. Ini dia gua bingung. Lagi. Tugas banyak banget. Bohong lu kenapa akhir-akhir ini? Debat muka lu. Sambil bilang kayak gini, cerita dong ada masalah apa. Kalian gak bakal percaya kalau gua cerita. Gimana kita mau percaya kalau denger ceritanya aja belum? Ceritalah, ada apa sih? Oke. Aku bakal cerita. Ya udah kita dengerin. Awalnya, gue mau ngerjain tugas fotografi. Kamu di mana? Ini aku baru pulang ambil Gue kedenger jeritan. Jeritan apa maksud lo? Gue ngeliat pembunuhan. Wah, ngayal nih anak. Pembunuhan gimana? Apa itu? Gue serius. Ada pembunuhan gak sih? Gak ada kan? Yaudah terus. Gue bilang lo gak bakal percaya kalau gue bakal ceritain ini. Oke, cerita aja dulu. Setelah itu, gue lari. Sampai akhirnya gue pulang ke rumah.
Jangan kurang ajar kamu. Jangan ya. Cepat. Ibu. Bapak. Ibu. Saya harus sadar, di depan sana, masa depan menanti saya. Dan saya gak bisa terus-terusan di sini. Saya harus sadar dan buang semua ilusi-ilusi yang ada di benak saya. Semua yang lalu, biarlah berlalu. Ingat, hari kemarin adalah kenangan hari ini. Dan hari esok, adalah impian hari ini. Jangan pernah sia-siakan hidup. Hidup itu indah jika kita mewarnainya. Dan ingat, hidup itu hanya sementara.